Sobat YouTube, saat ini saya akan memperlihatkan perkembangan zukini yang saya tanam. Depan kita sudah ada zukininya. Ya, ini sudah mulai berbunga, walaupun dia masih kecil dan masih bunga jantan ya yang kelihatan. Belum ada tampak bunga betinanya. Ya. Di sini juga masih kelihatan bunga jantan. Dan di sini sudah ada beberapa bunga betinanya yang akan menjadi zukini kuning. Ya. Ini adalah zukini kuning. Ya, yang di sebelahnya lagi ini sudah besar. Ya. Sudah ada buahnya. Nah, seperti di bawah ini, satu zukini kuning sudah memperlihatkan satu buahnya yang sudah bisa jadi. Tapi kita belum tahu ini apakah ini sudah dibuahi oleh jantan. Kalau sudah dibuahi oleh jantan pasti akan membesar. Dan beberapa bunga betinanya juga sudah mulai kelihatan. Nah, seperti ini. Ini adalah zukini, sejenis labu, antara labu dan ketimun ya, tapi tidak menjalar. Dan ini perkembangannya sudah lumayan, mudah-mudahan ini tidak mati karena biasanya langsung terserang jamur dia mati ya, seperti nasib di dua ini, dia mati karena ada jamur. Kemudian sebelahnya juga ini dia mati. Mudah-mudahan ini masih ada sisa 4, masih bisa kita panen ya sebelum dia mati. Yang berikut ya, di sini adalah bedengan ketimun saya, ketimun baby dan ketimun putih, serta ada juga hibrida. Ketimun Jepang juga ada tapi belum berbuah. Di sini contohnya ada beberapa buah ketimun, namun yang kita panen itu yang sudah agak besar ya, sudah bisa itu satu kita panen ya. Jadi ini ketimun baby saya perlihatkan dulu. Di sini ada banyak ya buahnya, namun memang masih agak kecil, masih mungkin beberapa hari lagi baru kita panen sebagian. Nah, sebagian yang besar akan kita panen sekarang ya. Baik, kita akan pilih dulu yang mana yang mau kita panen, karena di sini banyak yang tumbuh tapi masih kecil-kecil ya. Coba kita lihat yang ya bisa satu itu. Ya, lumayan besar ya ketimunnya. Kemudian yang di sana ya, punya itu juga kita panen. Yang jatuh di bawah itu ya, ada yang di bawah. Jadi ketimun baby ini sangat enak juga, walaupun dia kecil-kecil seperti ini, kulitnya juga ya, sudah lunak ya, dan sepertinya bisa dimakan ya dengan kulitnya. Kita lihat di atasnya juga sudah mulai banyak yang besarnya. Kita terus ke sana ya, ini di bawahnya yang pelan-pelan ya, dia sangat rapuh ya. Kemudian sebelah sananya lagi ada ketimun putih. Nah, ketimun putih ini yang besarnya sudah bisa kita panen ya, ketimun putihnya yang sana ya, yaitu ini ketimun putih yang sebenarnya bisa lebih besar lagi tapi kita panen saja sekarang ya. Itu juga ya. Kemudian di sebelahnya sana ada ketimun hibrida. Ketimun hibrida ini sudah beberapa juga bisa kita panen, termasuk yang di atas ini besar ya. Kita panen saja yang besarnya. Juga ada di bawah satu yang di tanah ini
Dia bisa kita ambil. Ya, baik. Kemudian masih ada di sini ketimun baby yang mungkin kita bisa ambil ini. Ya, ada satu. Ini ketimun baby, ada dua di bawah juga. Oke. Jadi inilah saya perlihatkan sedikit panen ya kecil-kecilan dulu karena sudah ada sebagian yang besar ya. Seperti ini ketimun babynya juga sudah banyak yang besar ya. Saya juga akan perlihatkan dulu perkembangan ketimun Jepang yang belum berbuah, masih sementara tumbuh berkembang. Seperti yang sebelah ini, sebenarnya ini ketimun Jepang yang sangat enak, ketimun Jepangnya ini ya ini, tapi dia akan memanjang seperti buahnya seperti ini. Ini akan memanjang sangat panjang ya, tapi karena ini masih kecil jadi belum terlihat. Kita lihat sebelahnya ini ya. Jadi sepanjang sebelahnya ini adalah ketimun Jepang ya, yang masih kecil, yang nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Jadi ini ketimun Jepang yang lebih saya andalkan ya, karena ini memang lebih enak, lebih besar, panjang dan besar ya. Dan rata-rata mereka ya sudah menampakkan calon buah seperti ini ya. Seperti ini calon buahnya. Ya ini masih mau di pupuk lagi agar bisa maksimal hasilnya sebentar. Jadi ini satu bedeng saja, namun lumayan menghasilkan ketimun yang baik, subur, dengan media tanam yang baik. Di sini masih ada sedikit lobak ya, lobak merah, lobak rosi yang saya tanam yang lalu. Ya. Ini sudah sisa-sisanya, nah, ini lobak merah. Nanti kita akan lihat juga kalau dia sudah bisa dipanen. Oh iya, ini juga sudah bisa kita panen ya. Ya, seperti ini lobak merahnya. Sebelahnya juga ini ada membulat dia ya. Nah, ada beberapa yang sudah berbunga. Ini kita tidak akan tuakan karena memang bibitnya kurang bagus, karena sudah ada percampuran ya dengan bibit yang kurang bagus, kawin mawin, sehingga dia kurang maksimal umbinya. Ya, saya rasa itu saja dulu yang di sini lobaknya ya. Kita panen hanya ada dua yang bisa kita panen. Yang berikutnya saya perlihatkan di sini ada wortel. Wortel ini sebenarnya sisa-sisa dari pemanenan yang saya lakukan dulu, dan ada saya tanam ulang, namun kurang bagus barangkali bibitnya sehingga banyak yang kurang baik tumbuhnya, bahkan mati, ada yang tidak tumbuh juga. Nah, contohnya ini ada beberapa yang barangkali bisa kita panen, saya akan perlihatkan. Nah, jadi saya akan panen satu di sini ya, yang ini, walaupun daunnya memang masih kecil seperti ini tapi sebenarnya sudah tua ya, sudah ada daunnya yang sudah menguning.
seperti ini. Luar biasa besar ya. Ini adalah wortel ya, yang saya tanam sudah kurang lebih 3 bulan ya, seperti ini ya, kurang dari 3 bulan lah, tapi memperlihatkan hasil yang baik. Memang kalau wortel ditanam agak berjarak, maka dia akan membesar, sangat besar buahnya ya, kalau kita tanam secara berjarak. Nah, kita lihat dulu lagi di sini, siapa tahu ada yang sudah bisa juga kita panen. Oh ya, ini yang membusuk ya. Ya ini kalau lambat kita panen dan kurang baik tanahnya yang ada jamur, sehingga dia membusuk seperti ini. Ya. Coba kita lihat lagi. Lalu ada yang bisa dipanen berikutnya. Oh, di sini agak rapat ya. Kita akan panen yang agak rapat ini. Ya, seperti ini. Buahnya juga cukup besar. Ya. Selanjutnya lagi. Ini akan saya bibitkan ya. Ada beberapa yang besar ini. Ini akan saya bibitkan. Bisa dilihat ya. Di sini. Ini adalah wortel yang akan tumbuh. Saya akan tumbuhkan sampai dia menjadi bibit. Ya, memang dia ukurannya agak besar. Di sebelahnya saya akan jarangkan, akan panen saja. Hingga pertumbuhannya bisa maksimal untuk jadi bibit. Ya. Nah, ini juga ada satu. Akan panen. Ya. Ya, lumayan besar ya. Yang ini masih saya akan kasih tua untuk dibibitkan ya. Nah, di sebelahnya ini saya akan panen satu lagi. Ya. Nah, ini ada satu juga di sini. Ya. Daunnya sudah agak kering. Ya, ini wortel yang kita panen saat ini. Dan lobak. Ya. Ya, sobat YouTube, ini contoh panen tadi yang beberapa panenan saya hari ini. Ini ada ketimun baby ya, memang kecil-kecil ya. Jadi ini bukan karena pemupukan yang salah atau penanganan yang salah sampai dia kecil-kecil ya. Karena memang ketimun baby ya segini sajalah besarnya. Namanya saja ketimun baby. Kemudian yang di sebelahnya lagi ini, sini ya. Ini adalah ketimun putih yang sebenarnya bisa tumbuh sangat besar ya. Ini saya cepat panen, tidak apa-apa karena dia muda juga, tidak apa-apa, bagus ya. Ini masih bisa maksimal, masih bisa lebih besar dari ini ya. Kalau dibiarkan tumbuh ya. Dia masih berwarna hijau-hijau itu, biasanya dia putih semuanya baru kita panen. Kemudian di sebelahnya juga ini ada lobak, yang sisa-sisa lobak kemarin. Lobak rosi merah ya. Yang ini memang lobaknya manis dan enak ya. Agak sedikit-sedikit saja ada pahitnya, tapi manis dan daunnya bisa dimakan. Kemudian ini wortel yang saya tanam juga, walaupun tidak banyak wortel yang saya tanam karena bibitnya banyak yang tidak tumbuh waktu saya tanam ya, jarang, sehingga ya, tetapi karena dia agak berjarak tubuhnya sehingga dia agak besar seperti ini ya. Memang kalau kita mau membesarkan wortel itu jangan ditanam terlalu rapat ya, harus berjarak, dan tentunya media tanamnya bagus, gembur ya.
dengan menggunakan arang sekam. Dan ini satu lagi adalah ketimun hibrida yang memang besar ya. Ketimun hibrida ini masih bisa lebih besar lagi, tapi ini termasuk yang cepat saya panen ya. Seperti teman yang di bawah ini ya. Jadi inilah hasil panen saya hari ini. Ya, tunggu video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada yang memberikan saran-saran dan kritik, silahkan. Kami sangat senang untuk meningkatkan channel kami ini. Dan mungkin ada request untuk menanam apa. Karena saya sendiri berusaha mencari tanaman sayuran-sayuran buah-buahan yang baru untuk saya coba menanam di sini ya, di daerah Mamasa ini. Memang daerah yang sangat tinggi, dingin, sejuk. Sehingga sayuran-sayuran seperti ini sangat cocok, subur untuk ditanam. Yang penting perlakuannya, media tanamnya, pemupukannya baik ya. Oke, sekiranya ini menginspirasi. Sampai bertemu pada video berikutnya.